Setelah pelonggaran aturan yang diberlakukan oleh Rusia sejak awal bulan Mei lalu tentang perizinan penggunaan penutup kepala dan hijab pada foto paspor, kini Rusia secara sah melalui undang-undang mengizinkan warga negaranya untuk menggunakan penutup kepala dan hijab dalam foto ketika mengajukan paspor, pengurusan surat izin mengemudi, izin kerja, dan pengurusan paten. Meski begitu, izin ini tidak berlaku untuk penggunaan niqab, burka, balaklava, atau masker yang menutupi wajah dan hanya memperlihatkan mata, karena dengan alasan keamanan dan akurasi identitas, tetap diperlukan identifikasi wajah dalam segala bentuk pengurusan dokumen administratif.